Februari 2021, tular satu video memaparkan sebuah pangsapuri di seberang perai ibarat tapak pembuangan sampah dan mendapat julukan flat paling kotor di kalangan warga maya. Memandangkan situasi itu semakin melarat, Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang melancarkan Op-Vektor di kawasan perumahan ini yang berpotensi menjadi lokasi hotspot wabak penyakit. Ini bahagian perumahan. Jijik dan kotor. Beginilah situasi di Pangsapuri Taman Teluk Indah Pulau Pinang apabila telah menjadi ibarat tempat pembuangan sampah apabila segelintir komuniti di sini mencapakkan sampah dari aras atas yang jatuh ke aras bawah. Ini sekaligus boleh mengundang pelbagai penyakit termasuk denggi, dan setakat November 2022, 6 kes denggi telah dicatatkan di kawasan perumahan ini. Selain sampah sarap yang bertaburan di atas lantai, kawasan perumahan ini juga dipenuhi takungan air yang boleh menjadi tempat membiakkan nyamuk Aedes. Pengamatan tuan, bagaimana air di sini boleh bertakung tuan? Okey, ini persoalan dia. Sebab kita nampak daripada atas, daripada awal kita tak tahu dari mana air ini datang. Ada daripada tangki atas ataupun hujan. Dan kalau kata hujan sekarang ini adalah panas dan keadaan yang begini yang boleh menyebabkan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Pemeriksaan anggota penguat kuasa di dalam takungan air pada lantai yang berlubang mengesan kehadiran jentik-jentik. Ini adalah pelopak di mana asalnya adalah besi pengadang, dan bila dipotong, dicabut, kita nampak ada jentik-jentik, dan kita lihat daripada semua blok. Benang-benang blok. Dua aspek yang kita lihat. Yang pertama dari segi keselamatan orang ramai ataupun terutamanya kanak-kanak, sebab dia boleh daripada tingkat 20 boleh jatuh. Dan yang kedua dari sudut pembiakan. Okey, pembiakan dan benda-benda macam ni boleh menyebabkan pemaking kepada pembiakan jentik-jentik. Ekoran itu, sampel air di kawasan takungan yang mengandungi jentik-jentik diambil untuk dihantar ke makmal sebagai bahan bukti sekiranya kes ini dibawa ke mahkamah kelak. Dengan jentik-jentik yang kita jumpa, kita akan hantarlah ke makmal untuk analisa sama ada dia kategori ejitai ataupun albopitus lah. Okey, tetapi kedua-duanya boleh menyebabkan demam denggi. Okey, cuma yang amat berduka ceritakan kita adalah tempat pembiakan ini kita dapati di luar permis, di mana kawasan awam. Rintitan itu, semburan kabus atau fogging menggunakan racun pembunuh serangga dilakukan serta-merta di kawasan perumahan ini bagi membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Kalau kawasan-kawasan yang luas macam yang kita nampak ni, kita akan menjalankan semburan mist blower secara besar-besaran, sama ada abet ataupun vector bag iaitu dalam bentuk powder dan campuran air dan kita akan mixkan dan kita akan membuat semburan di atas air-air yang melopak untuk membunuh jentik-jentik yang apa ni yang berada di situ. Pemeriksaan di aras satu Pangsapuri ini turut mengejutkan pihak berkuasa apabila tiga lift yang rosak didapati menjadi habitat tikus. Dan jadi tikus bersepah di sini. Selain di sini berisiko tinggi untuk berlakunya leptospirosis. Ini lift rosak. Yang ini pun rosak. Okey. Dan kita nampak bangkai tikus dia. Bangkai tikus ada. Lelaki warga emas ini antara penduduk yang mengeluh kerana terpaksa hidup dalam persekitaran yang kotor sejak 6 tahun lalu. Belakang banyak kotor, ada air taruh dalam rumah. Kenilah. Oh, di bawah. Ha, sudah bagi tahu habis dia cakap okey. Sudah 2 bulan. Okey. Nyamuk banyak dah. Nyamuk banyak. Sini banyak kes sini. Kalau macam air ini, melopak memang macam ni selalu. Selalu ini macam saja dia. Komplain banyak kali. Apa komplain dengan atas?
pihak pengurusan. So dia, tapi dia dia pasang pipe kalau boleh, dia tak ada pasang. Okey. Siasatan awal mendapati pihak pengurusan pangsapuri ini sering bertukar tangan menyebabkan proses membaik pulih kemudahan yang rosak dan kerja-kerja pembersihan gagal dilaksanakan secara berterusan. Kita ambil alih bulan 2, kita dapat lift baru dengan access card dan kita pasang CCTV untuk keselamatan penduduk dan kita sudah apply, tapi saya rasa sudah approve tempat pembuangan sampah shoot dari tingkat 21 tu. E1 sebelah, E2 sebelah. Ya, tapi dulu memang tak buka, akan dibuat. Jadi kita pun fokus satu-satu part untuk pembaharukan tempat ni. Tapi kita perlukan masa sebab 20 tahunnya masalah. Pihak pengurusan memasang kamera litar tertutup CCTV di beberapa buah tingkat bagi mengesan identiti si pembuang sampah. Seterusnya, mengenakan kompaun bernilai RM200 kepada mereka. Pihak pengurusan COB telah memasangkan CCTV untuk mengesan, dan kita lihat di sini kita nampak okey, dan mereka mengambilkan satu langkah lain, iaitu dengan mengadakan tirai-tirai. Tirai-tirai di sini, dan bila buang sampah kan, dia akan buang di sini dan tak nampak muka. Dan saya dipahamkan pihak pengurusan pun telah bermesyarat dan akan membuang semua yang tirai-tirai ini untuk melihat dengan jelas sesiapa yang membuang sampah sarap di sini. Selalunya sudah penuh, tapi sekarang sudah kurang dua-dua blok. Dia kurang kita sebab kita sudah sistem saman. Jadi kita start dengan sistem itu. Apa memang yang disaman tu dia bayarlah. Satu mereka akan bayar ataupun mereka akan buat kerja amal atau mereka akan didenda sapu tangga. Tempat pembuangan yang mereka buat tu mereka kena bagi bersih. Jadi sekarang mereka pun tahu sudah ada sistem saman. Jadi mereka kuranglah, ada yang selalu buang tu kurang. Tukang sapu sampah juga diupah oleh pihak pengurusan dalam usaha untuk membersihkan pangsapuri yang telah dibina sejak 20 tahun lalu. Sehari tak buat, dah penuh. Satu jam kalau kata tak kutip, memang berlonggok macam ni. Berlonggok macam ni. Berapa kali abang bersih sini? Ini 2 kali. Tapi di atas dia ada tong sampah kan? Ada, dia pun sama bu. Dia orang tak nak buang? Tak kisah, mereka tak kisah. Dia orang bagi buang juga. Buang juga, Duduk tengah-tengah, siapa tak berani? Tak berani, tak boleh. Pakai slope, tolak. Duduk tepi, baru ambil. Sekarang duduk tengah? Memang jatuh. Dia tak tengok orang, ambil dia. Dia tengok orang, ambil dia masih baling-baling, lari. Saya pun biasa kena kaki bus, saya patah pun biasa patah, jatuh. Orang baling dari atas barang, jatuh, kaki patah. Barang apa dia baling? Baling kaca. Kaca? Kuih sama kaki, duduk hospital. Menurut Ketua Inspektorat Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid, kawasan perumahan ini masih berkeadaan kotor walaupun pihaknya telah 4 kali melakukan op vektor sejak tahun 2021. Pihak kami telah menganjurkan satu taklimat dan gotong royong, tetapi malangnya tidak mendapat sambutan. Sepatutnya pihak masyarakat ataupun penghuni di sini perlu bertanggungjawab mengambil satu tindakan yang serius, sebab mereka yang menginap ataupun menghuni di sini 24 jam. Peranan kami, Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya Inspektor Kesihatan, kita dipertanggungjawabkan. Dan sebelum ini kita menjaga COVID dan kita menjaga keselamatan makanan dan hingga kita menjaga kawalan penyakit berjangkit. Kita tak nak berlakunya kes-kes kematian di kalangan masyarakat. Dan sebab itu kita menjalankan pemeriksaan ataupun operasi bersepadu untuk mengelak daripada masyarakat dijangkiti dengan demam denggi. Dan kita risau sekiranya kanak-kanak ataupun orang-orang tua, dan benda ini boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, mereka yang melakukan kesalahan membiak nyamuk Aedes boleh dikompaun maksimum RM50,000 jika sabit kesalahan. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.